Nabi kita SAW dalam hadis sahih, hadis Ibn Umar, hadis Aisyah, menjelaskan rawatib salat-salat wajib. Yang dimaksud dengan rawatib adalah salat-salat sunnah yang mendampingi salat wajib. Adapun salat sunnah yang dirutinkan oleh Nabi SAW adalah pertama 2 rakaat sebelum subuh. Lalu kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Lalu kemudian 2 rakaat setelah asar, setelah maghrib. Lalu kemudian 2 rakaat setelah isya. Inilah salat sunnah rawatib yang dirutinkan Nabi SAW atau yang dinamakan dengan mu'akkadah. Adapun rawatib yang enggak mu'akkadah, antara lain adalah qabliyah asar, antara lain adalah qabliyah maghrib, antara lain adalah qabliyah isya. 3 qabliyah ini adalah rawatib tetapi tidak mu'akkad, alias tidak dirutinkan oleh Nabi SAW.